bisa kalau anda. Ini kecuali apa contohnya di sini tunuwa. Ada lagi. Ada 10 orang anggota ko. Di Pali itu ada lo kan 10 orang. Entah lagi. Dibuat skopnya skop negari. Bah. Jangan, patah lagi. Dia ni kurang buah lu. Berapa tak leh ya? Alah. Patah dek kelabian buah. Itu apa caro dia tadi sabunnya? Dia nak kena sayur kalau-kalau tu. Lepuk lalu. Ha, patah dia. Nak tertantan ni buah. Alah. Buah jambu. Olah lancar eh, ya kan? Mau tahu rahasia buahnya supaya lebat? Adalah kita beternak trigona sehingga penyerbukan bunga daripada jambu air ini sempurna dan menjadi buah seluruhnya. Ini salah satu keuntungan dari beternak lebat trigona yang kita taruh di bawah pohon jambu, pohon rembutan, durian dan segala macam beternak lah, agar tanaman yang ada di sekeliling kita bisa sempurna pembuahannya dan menghasilkan buah yang banyak. Oke, boy. Jangan lupa like, subscribe, dalam pola abik patah lah. Komen-komen and share di medsos. Terima kasih. Sayur jambu apa? Jambu apa nama dah? Buah iya. Buah iya. Jadi kalau bahasa Inggeris eh? Tak ada nak terangkan sudah orang-orang lain punya buik kaya. Ambil lebih. Di panen lah. Tak ada pun di bawah je ni. Tak ada yang kata kena punya. Di bawah apa ni? Dalam pola bek mana? Plastik. Ha? Anjan gali-gali tu lu. Gali tu. Gali nak ikut kau nyampuk lah. Di mana barang kan itu. Macam informasi itu lah. Terlalu banyak buah. Buah terlalu banyak. Patah dahan. Jangan camel itu. Tapi kau kita terlibat kawan serati di sini. Itu camel lah. Habis. Wan tolong aben sang galo-galoan. Madu trigona. Ini madu trigona. Di bawah pohon jambu. Madu trigona. Nih, madu trigona. Ayolah besok kalau anu ada tolong kita tahu ada kuat do. Taruh. Ini melambai batang kan waktu ni jas batang kan banyak membentuk kelompok dah. Ya. Melambai waktu ni 25 kelompok aja tambah batang ini jas sebo ni di. Tambah 5 ni. Okey. Jangan lupa like, subscribe, komen. Channel Lepak Kumango.